Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama semua, apa kabar? Selamat malam. Salam satu Malaysia. Salam perjuangan, salam persahabatan daripada saya, Raju Anwar Adnan Ra. Apa khabar sama semua? Nanya semua berada dalam situasi yang sihat, walafiat, yang menyenangkan, yang menenangkan, yang dipermudah dan yang dipermudahkan dalam segala urusan. Dah makan malam ke? Saya baru lepas makan jadi okey. Tak ada rancangan tadi dah rasanya nak buat live, tapi bila saya tengok-tengok pada Facebook, hantaran-hantaran, saya pun terlupa. Hari ini adalah hari ulang tahun. Hari ulang tahun Kena Kencing Malaysia yang ke-6, dah 6 tahun dah. Sampai hari ini pun kita masih kena kencing lagi. Kau kena kencing. Kena kencing kau. Apa khabar sahabat semua? Apa khabar Rizwan? Terima kasih sahabat semua. Ha, tolong beritahu apakah suara saya jelas, apa saya terang. Tolong juga share-sharekan. Hari ini kita bersembang apa saja sebenarnya hari ulang tahun kita. Kita harus raikannya. Hari Kencing se-Malaysia. Terima kasih Bunga Yan. Tolong share-sharekan pada rakan-rakan. Sebab tiba-tiba tadi saya buat hantaran pada Facebook. Hai, rasa macam nak live pula ke? Betul. Kita nak tengok. Nak tengok kod-kod ada orang yang masih lagi rasa diri dia kehancing kan? Okey, Faris. Apa khabar? Macam kau masih bau hancing lagi ke, bro? Bila kau nak start cycling? Saya tiap-tiap malam. Hey, masa berjalan begitu pantas sekali ya, sahabat. 6 tahun berlalu begitu saja. Gilalah 6 tahun. Habuk pun tak ada negara kita ni. Tak ada berita baik yang kita dengar daripada negara kita ni. Dia dengar pula berita silap-silap negara kita ni nanti kena sanction. Dipulaukan oleh Amerika pula. Mak datuk. Macam-macam. Tak ada berita yang menaik pun. Tapi tak apa, kita kena buat live malam ni. Saya tak plan, tapi saya rasa kena buat live malam ni. Sebab hari yang sangat menceriakan, Hari Kencing se-Malaysia. Apa khabar Rozi? Ya, yeah. Selamat hari ulang tahun kencing. Buruk sangat bunyinya. Dah tentu pempen kecil nipu hancing. Buka mulanya mohong. Kita tengok lagu ni. Dulu saya pun main lagu ni. Tapi lirik dia saya tak tahu lah. Lagu Kau Kena Kencing. Kita buat lirik on the spot. Leh, tolong buat lirik sekarang ni. Tulis lirik, saya nak nyanyi. Apa-apa ada yang puan-puan yang kau tulis, saya nyanyi. Buat lirik cepat. Lagu Kau Kena Kencing. Kita kena kencing. Kau kena kencing. Kena kencing kau. Kau kena kencing. Kena kencing kau. Masih ingatkah ketika di basement nak
semuanya terloncat macam kera. Korbannya negara akan maju jaya. Sudahlah semua macam celaka. Ada yang rasa cukup terhiba. Konon perjuangan mereka sudah berjaya. Lalas adik kau, semua kena kencing saja. Yang dijanjikan itu bukan Bible. Kau kena kencing. Oh, apalah nasib kau. Kencing atas kepala. So I remember when we used to sing in the government of French Town. And then Georgia will make the firelight. And it was a love burning through the night. Then we would cook, coming for rage. All these you share it with you. My feet is my own carriage. And so I gotta push it through it. Pada muka orang semua, bikin handphone tak dipadam. Apa rasalah semua, sudah kena kencing kau-kau. Apalah nasib. Kau kena kencing. Kena kencing kau-kau. Kita kena kencing. 6 tahun kita merana. Oh. Nasib. Kononnya ini kalilah. Kononnya kita ubah. Tangannya ini kelilah, tangannya ubah. Tunggu bulan 7, bulan 6 nanti harga minyak turun RM1.50, bro. Bulan ni, bulan 6 nanti minyak turun RM1.50. Hutang piti-pitian bulan 6 ni akan dimasukkan, jangan takut. Ruang pekerjaan dua anak-anak muda, 1 juta. Apa lagi? Ha? Rumah rakyat satu Malaysia, 1 juta. Sistem pembelajaran percuma. Tol, simpan renggam. Dah tak ada dah sekarang. Dah tak ada, pergi tengok. Tak kaya pergi tengok. Tol tak ada. Zaman Dato' Najib dulu dia curi, dia menjarah habis semua. Ha? Dia kata dia beli umbo palsu, beli barang-barang makeup, beli beg tangan. Ha? Sekarang ni kerajaan BN dah runtuh. Sekarang kita ke arah ke maju. Maju dan jaya. Ha? Negara dah tak ada hutang lagi dah sekarang. Negara tak berhutang lagi dah. Harga ringgit kita $1.04. RM1 duit kita nilainya $4.8. Dahsyat tak? Ha? Kaki formula, kaki temberang, ha? Kaki pengasut sekarang ni adalah harapan bangsa dan negara kita. Hari ini menang. Saya ulang. Hasyam. Awak Hasyam.
Vesta, Vesta. 6 tahun, bro. 6 tahun, guys. Kita hidup dalam suasana yang sangat mewah. Hebat. Kita buat macam semuanya rakyat berada di awang-awangan. Duit, bab duit tak ada isu, bro. Semua. Barang murah, percuma. Harga beras, sekilo RM1. 10 kilo, RM10 je Zah sekarang. Dahsyat tak? Hebat kan? Ayam dapat percuma. Makan percuma semua. Geram betul aku. Hai, dunia, dunia. Faris, apa khabar? Ha? Faris ni kata, dia kata kepada saya, Datuk Zahid tu dia punya best friend. Orang kepercayaan dia. Betul tak? Betul tak? hari ni menang. Apa ni? Buka rumah kunyit. Oi, Zara Farah, dahsyat kau. Tak baik tau. Dia orang baik. Dia orang hebat-hebat. Dia tak pernah main benda-benda tu semua. Jangan. Kau jangan buat fitnah. Kan? Orang-orang yang melaporkan adalah berapa puluh orang tu kan. Dia orang yang berani-berani angkat sumpah tu semua. Itu bohong je. Bohong je. Mana ada kunyit-kunyit? Mana ada pelantar-pelantar? Betul tak Faris? Nampak tak? Ha? Kau dengan Dato' Zahid memang macam tu. Dari dulu lagi kau dah cakap kan? Aku masih ingat. Benang merah kau jangan buat fitnah. Hari menang, hari ini menang, besok lingkup. Tak ada. Hari ini menang, dia kata sistem pembelajaran percuma. Negara kita dah tak ada. Tak ada orang miskin dah. Inflasi sifar. Dia kata dulu kan, inflasi sifar. Tak ada inflasi. Kosong inflasi. Dahsyat. Tak ada orang miskin kat Malaysia lagi dah. Tak ada. Tangga gaji. Semua minimum 4,000. Ini bukan cakap-cakap kosong tau. Ini cakap-cakap adalah rezeki perjuangan. Di mana kita telah mencapai kejayaan. Banyak projek-projek selepas zaman Datuk Najib dulu. Bila Datuk Najib tumbang, projek di negara kita tumbuh macam cendawan. Tak payah kau pergi kat hutan, kau tengok pokok cendawan. Oh, banyak. Hari ini menang, kita sakau. Fitnah. Rider jangan, kau jangan. Kau tahu tak sekarang ni, simpanan pembedaran kita zaman Datuk Najib dulu, 2.3 trilion je. 2.3 trilion. Sekarang ni kau tahu berapa? 400 trilion aku. Tak, itu melampau itu. Tak ada. Rasanya dah sampai 7 trilion aku. Ha, rasanya lah. Kan? Hutang tak ada, tak ada. Tak main. Tak main hutang-hutang. Dulu negara zaman tu Najib tu dah nak bankrupt. Sekarang ni tengok nilai wang kita kukuh. Pasaran saham kita naik mencanak. Kan? Buruan. One year, buruan. Tahu tak? Kebau naik ke atas. Kebau panjat ke atas. Tak ada buang turun bawah. Tak ada bear. Bearish tak ada. Dahsyat abad semua. Sekarang ni. Kau jangan nak main-main. Penanam ti kita ni tak ada main jalan-jalan kaki tak ada. Dia berlari sana. Lari kiri, lari kanan, lari atas, lari bawah. Berlari-lari dia. Kan? Dengar orang bang pun dia berlari. Dia tak ada kasih can punya. Dahsyat. Aduh. Apa khabar semua? Oh, Rubiah. Apa khabar? Apa khabar? Saka biru. Saka pada warna. Okey, saya nak tengok live saya kat sini. Hari ini tolong. Tolong saya. Tolong saya. Dulu saya ada main lagu ni ya. Kau kena kencing. Kena kencing kau. Kau kena kencing. Kena kencing kau. Masih ingatkah ketika BN tumbang? Ketika itu PH menang.
para penyokong lompat macam kera. Kereta polis pun boleh terbongkang. Kononnya kita ubah. Ini kalilah yang depa cerita. Tapi akhirnya sudah terpedaya. Kerana manifesto bukan Bible. Kau kena kencing. Kena kencing kau. Dahsyat, nampak? Dahsyat. Kufur nikmat. Tak salah saya ada tulis tentang kufur nikmat ni. Allah beri peringatan pada kita. Allah kata Allah tidak akan mengubah nikmat yang Allah bagi tu. Nikmat yang Allah kurnia kepada kita itu Allah takkan ubah. Malahan Allah akan melipat gandakan dia. Kecuali dia kata kecuali kepada satu kaum, jika kaum itu menukarkannya kepada kekufuran dan maksiat. Ini ayat 53 surah An-Najm. Nampak tak? Bila Allah tu bagi nikmat pada kita, kalau kita tahu untuk bersyukur, kalau kita nak lebih lagi, kita sabar, kita doa, syukur, Allah akan melipat kali ganda lagi. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Allah ada janji. Dia kata, firman Allah, Allah akan melipat kali ganda. Maknanya kalau kita buat baik, Allah akan balas balik dengan kebaikan. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan lagi rezeki kita. Tapi kalau kita merungut, kita tak mahu bersyukur, malahan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya, macam, oh bila kerajaan zaman Tun Najib tu, dia bagi BRIM, dia bagi untuk para pelajar, macam-macam bantuan kepada seluruh rakyat. Oh banyak ni je, tengok duit sebenarnya Datuk Sri Najib sebagai kleptokrat, dia bagi kita sikit, yang lain semua dia sapu, dia dengan isteri dia, dengan Rosmah, sapu habis duit kerajaan. Kita dah jadi kufur nikmat. Lepas tu bila kita dah dapat BRIM, katalah anak-anak muda ataupun keluarga dah dapat 600 lebih, dapat 1,000, oh tak cukup kan. Jenis tak tahu nak bersyukur. Datuk Najib janji, okey tak apa, tahun depan kita bagi 2,000. Tak boleh, PH janji boleh bagi lebih pada tu. Kan, jadi kufur nikmat. Dalam Al-Quran dah sebut, Allah akan tarik balik semua tu kalau kita tak tahu nak bersyukur. Dan malahan kita tak tahu nak bercakap terima kasih kepada orang yang memberi, terima kasih kepada Allah, sebaliknya kita merungut dan kita sentiasa lontarkan dengan kata-kata yang hina kepada kerajaan yang begitu ikhlas untuk membawa negara kita, memberi kemudahan dan kesenangan pada rakyat. Itulah sudahnya 6 tahun. Apa yang kerajaan yang menjatuhkan BN itu lakukan? Apa dia? Kan? Saya yakin anak-anak muda tak kisahlah, orang-orang tua pun sama banyak. Kan? Saya yakin diorang ni dah sedar. Cuma dalam hati tu masih busuk lagi lah. Kan? Masih tak mahu rasa macam bersalah dengan apa yang diorang lakukan. Diorang tak nampak. Macam diorang dah jadi buta. Penghinaian yang diorang buat terhadap Datuk Sri Najib, yang suka sangat nak tengok Datuk Sri Najib dijatuhkan, suka tengok Datuk Sri Najib dikenakan banyak pertuduhan, suka tengok Datuk Sri Najib dipenjarakan. Apa diorang dapat? Apa yang diorang dapat? Kan? Seronok melihat penghinaan dan kekejaman yang dikenakan pada Datuk Sri Najib, tetapi apa yang diorang dapat?
Maksud saya rakyat-rakyat tu dapat. Kan? Dapat kencing. Kena kencing dengan kerajaan-kerajaan yang tumbuh ataupun yang terbentuk selepas BN itu. Kan? Enam tahun. Datuk Najib dulu kata 9 tahun dia boleh bawa negara, hutang negara pun dalam tempoh 9 tahun dia berhutang sejumlah lebih kurang 360 bilion saja. Dalam tempoh 9 tahun hutang, sebaliknya samping itu hutang itu digunakan untuk kemaslahan rakyat, pembangunan negara, negara tumbuh macam cendawan, ruang pekerjaan disediakan begitu banyak sekali, rakyat-rakyat di semua lapisan, tak kisahlah dia tu peladang ke, petani ke, nelayan ke, daripada felda ke, itu banyak luar bandar kan, di bandar-bandar tu sendiri juga kaki tangan kerajaan semuanya dapat menikmati. Di mana kerajaan zaman Datuk Najib itu dia menyantuni semua pelajar-pelajar sekolah, ibu-ibu tunggal, gila lah, taksi boleh dapat tayar percuma, nelayan boleh dapat enjin, boleh dapat sampan, boleh dapat bot. Tahu? Nampak tak apa yang zaman tu yang kerajaan tak santuni rakyat? Tetapi malangnya menjeriti daripada kita ni kufur nikmat. Tak tahu nak bersyukur, tak tahu nak berterima kasih. Suka sangat dengar daripada hasutan-hasutan daripada Rafizi, hasutan-hasutan daripada PH, hasutan-hasutan daripada DAP. Bayangkan kenyataan-kenyataan yang keluar daripada mulut DAP tu macam mana. Maki hamun. Bukan setakat itu. Gambar-gambar pemimpin kita, Datuk Najib. Diorang begitu seronok sekali letak kat bawah pijak, langkah. Bukan nak kata daripada DAP saja, PAS pun buat macam tu semua. Apa salah Datuk Najib? Apa salah Datuk Najib sampai buat dia jadi macam tu? Sebab apa? Diorang semua nak menanam kebencian sebab diorang nak kuasa tu. Diorang nampak macam, oh Datuk Najib ni senang je dia boleh takbir negara. Bukan susah tengok. Kan, duit datang curah-curah, dia boleh bagi pada rakyat, dia boleh buat macam-macam projek sebenarnya dia buat. Ha. Jadi dengan wah, pemimpin-pemimpin dunia begitu menyenangi sebenarnya, ada juga pemimpin-pemimpin dunia yang bagi sumbangan seperti daripada apa, Arab Saudi yang begitu murah hati memberi sumbangan pada sebenarnya sebanyak 2.6 bilion tak salah saya. Dia kata ambil je lah, ambil. Kau buatlah kebaikan sebab apa yang kau buat selama ini kita orang nampak, maksudnya daripada Arab Saudi kita nampak sebenarnya kau memang bijak dalam pentadbiran negara dan kau begitu ikhlas dalam pentadbiran kau lakukan. Sampai macam tu, kepercayaan daripada pemimpin-pemimpin luar, pemimpin-pemimpin daripada China ke, daripada US ke, daripada seluruh dunia, tak ada pun nak bermusuhan dengan dia. Sebaliknya, begitu menyenangi dan begitu menghormati malahan Datuk Najib dijadikan contoh kepada beberapa negara-negara lain dalam hal-hal persoalan bab pentadbiran negara itu. Dalam kemaslahan negara, macam mana Datuk Najib boleh handle, boleh membawa negara dalam kita punya GDP satu peringkat itu boleh sampai 9%. Pasaran saham kita naik mencanak. The longest bull run ever. Maksudnya pasaran saham tu naik. Apa maksud dia? Maksudnya ialah pelaburan daripada luar negara, daripada dalam negara begitu rancak. Diorang begitu yakin dengan pentadbiran Datuk Najib. Ringgit kita baru kononnya diorang kata oh dah nak teruk dah, pernah sampai ke RM4.40, tetapi dah panik kan, diorang kata oh nak bankrupt Datuk Najib. Uruskan ringgit kita turun sampai RM3.60 tau, dapat turun kepada RM3.60 kan. Jadi bila turun RM3.60
dah tak tahu diorang tak cari apa yang diorang nak cakap. Oh, negara nak bankrupt. Negara ringgit kita masih lagi lemah. RM3.60, RM3.77. Kalau kita biarkan terus, nanti negara kita bankrupt. Lepas tumbang, apa jadi dengan ringgit kita? Sampai sekarang, dah bukan sekadar ringgit kita jatuh teruk berbanding dengan US, tapi dengan negara-negara jiran kita pun ringgit kita masih lemah. Malu tak? Malu tak? Dahsyat betul. Enam tahun PH 1.0, diorang ni bila BN jatuh, bila Dato' Najib jatuh, diorang tahu Dato' Najib ni boleh bangkit balik kembali. Diorang tahu sebab bila jatuh Dato' Najib dengan caranya yang tersendiri, walaupun pemimpin-pemimpin UMNO tak berusaha untuk mengangkat dia kembali, dia boleh bangkit dengan sendirinya, dengan mendekati rakyat-rakyat biasa-biasa, dengan anak-anak muda kat bawah ni, dengan rakyat biasa macam kita-kita ni, dengan tiba-tiba keluar malu apa bosku, betul Muhammad Jari kan. Dan ketika itu tengok apa jadi di Melaka dan di Johor, di dalam PRN yang lain-lain tu, ketika itu 7 PRN kita menang straight. Bukan menang orang kita nyawa-nyawa ikan, tak ada, menang memang libas kau-kau punya. Kat Melaka kita menang 3/4. Kat Johor 2/3 kita menang. Pihak pada musuh terkejut beruk. Dia ingat BN jatuh lepas tu Dato' Najib tak akan boleh bangkit lagi. Tetapi skrip mata je dia naik. Jadi apa boleh buat? Mau tak mau, dengan tergesa-gesa, dengan terburu-buru, terbulu-bulu, nak sumbat Dato' Najib dalam penjara. Sebab apa? Sebab diorang takut aura, karisma, di mana kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa yang ada pada Dato' Najib tu, daripada orang benci dia kerana kebencian tu ditanam oleh musuh-musuh, tiba-tiba boleh terbalik, berubah menjadi orang menjadi begitu suka dan sayangkan dia. Dato' Najib sendiri kata, ketika saya menjadi Perdana Menteri, tak pernah pun saya mendapat sambutan yang begini. Ketika saya jatuh dan tewas, ketika ini sambutan pada diri saya sangat luar biasa. Nampak tak? Dato' Najib kata, dia ketika dia menjadi Perdana Menteri, rakyat tak pernah sambut ataupun layan ataupun macam meraihkan dia. Sebagaimana yang dia dapat rasa macam mana rakyat begitu menyenangi dia, berebut-rebut nak berselfie, berebut-rebut nak bergambar. Apa yang berlaku, situasi yang berlaku itu begitu mengecutkan musuh-musuh politik Dato' Najib. Jadi mau tak mau diorang, mau tak mau, suka tak suka, diorang kena sumbat secepat mungkin Dato' Najib dalam penjara. Sampai keputusan dalam macam SRC International tu, bukan kes Dato' Najib mencuri, menjarah ke apa, tak ada. Anda dipenjarakan kerana anda menggunakan duit dalam akaun yang dimasukkan dalam akaun apa CSR untuk membantu rakyat tu, akaun-akaun tu untuk kebajikan tu, menggunakan duit tu untuk bantu rakyat. Nampak? Pelik ke tak pelik kan? Bukan atas kesalahan semburit ke, bukan atas kesalahan liwat ke, tetapi atas kesalahan kenapa kau tolong rakyat. Sampai macam tu Allah nak tunjuk tau. Allah nak tunjuk dihukum kerana diorang begitu tak senang melihat Dato' Najib begitu menyantuni rakyat. Dia panas hati. Kalau boleh duit tu diorang nak sapu semua. Gila tak? Ini berlaku di negara kita tau. Jangan tak tahu, saya ulang. Perkara-perkara yang begitu
tak masuk akal berlaku di negara kita. Gila ke tak gila? Kan? Diorang dah jatuhkan PN tetapi diorang masih lagi kecut perut, masih lagi takut, masih lagi gentar pada Dato' Najib. Dah 6 tahun pun diorang masih lagi orang kata tak berani nak melihat bayang-bayang Dato' Najib pun tak berani. Bayangkan bila Yang Di-Pertuan Agong dah bagi meringankan sedikit hukuman lah. Bukan tempoh tu kena 6 tahun tetapi tahanan di rumah. Itu pun pihak musuh politik Dato' Najib tak sanggup untuk melaksanakannya. Padahal ianya masih lagi tahanan, masih lagi macam dihukum. Itu pun musuh-musuh politik tak berani untuk melaksanakannya. Padahal kerajaan sekarang ni mau tak mau dia kena buat. Ianya adalah titah yang teragung. Kan? Saya tak tahu macam mana kalau Perdana Menteri nak mempertikaikan perkara itu. Kan? Kalau dia kata, oh, di luar bidang kuasa yang teragung, tang dia tu saja Allah nak tunjuk, tang dia tu sendiri, boleh pula. Kan? Ini dia nak cakap, ini Perdana Menteri dia nak cakap pasal, oh, apa tak dibincangkan oleh lembaga pengampunan lah, Yang Minta Agong tak boleh buat keputusan sendiri. Dia tak cermin ke tang dia itu boleh bebas daripada penjara? Tak ada pun, tak ada langsung pun lembaga pengampunan. Tang Dato' Najib, tahanan di rumah pun diorang tak sanggup untuk melaksanakannya. 6 tahun diorang masih lagi takut nak berhadapan dengan Dato' Najib. Gila lah. Okey, aku nak dengar. Saya nak dengar daripada ucapan-ucapan menyambut ulang tahun Hari Bodoh Malaysia pun boleh, ataupun Hari Ulang Tahun Kencing Se-Malaysia pun boleh. Jadi, saya nak dengar ucapan-ucapan anda. Saya nak baca ucapan-ucapan anda. Cepat, tulis. Tulis. Memang saya tak terfikir nak buat live, tapi saya rasa memang kena buat live. Sebab bila kita cakap tentang kekejaman yang diorang lakukan dalam Najib, yang kononnya diorang kata ini kalilah diorang nak ubah, diorang kata zaman Dato' Najib Malaysia akan bankrupt, kekayaan negara dah tak ada. Bila PH ambil alih kerajaan, dia kata oh, duit dalam pemedaran ataupun Federal Reserve kita pun dah tak ada dah, tak ada duit dah, nak bayar 3 bulan gaji pun tak boleh. Dia ringgit tu. Dia penipu kita. Dia boleh cakap macam tu. Tetapi bila Tengku Zafrul masuk jadi Menteri Kewangan, dia kata duit dalam pemedaran kita ada lebih 2.3 trilion. Itu pun dia masuk selepas PH 1.0. Bayangkan berapa banyak PH 1.0 jarah sebelum tu. Itu pun bakinya masih banyak lagi. Macam mana bila PH kata negara kita nak bankrupt, oh, bila diorang ambil alih, diorang kata negara tak ada duit. Dah menang pun nak menipu rakyat lagi. Dah menang pun nak kencing rakyat lagi. Bila ada peluang untuk diorang nak pentadbir negara, untuk tunaikan apa yang diorang janjikan selama hari ini pada rakyat, kononnya ini kalilah diorang rasa, diorang kata diorang boleh buat sesuatu yang lebih baik. Tengok barisan menteri-menteri zaman PH 1.0 tu macam mana. Macam mana? Ha? Sahabat-sahabat kita macam mana? A, B, C, D, G, S, T. Nak sebut kurikulum pun jadi kurikulum. Suruh tanam pokok kelapa sawit, nak buat kereta terbang, oh, pergi menjelam dalam laut, dah jumpa ikan, ada 3 bilion ikan. Macam-macam, macam merba punya kerajaan. Gila punya kerajaan. Kerajaan yang bila diorang ni tak ubah seperti monyet ataupun kera mendapat bunga, rosak habis negara. Bila diorang menang, diorang pergi ke parlimen, ho, bawa mak nenek, cucu, cicit, Tok Sami ke, Tok Kong apa semua, diorang angkut sekali masuk dalam parlimen. Tak apa tujuan pun kita tak tahu. Apa kejadah punya
puak pun kita tak tahu kan. Apa fahaman dia orang yang sebenarnya pun kita tak tahu. Gila. Okey, saya baca komen. Zara Farah kata terbulu-bulu masuk laut Madani gagal. Nur Ziana Yusof kata, semoga anda yang pilih geng-geng hancing adab, adablah dengan pilihan hampa. Apa dia? Maksud dia? Hampa tu siapa? Dia macam Nur Ziana. Tulis lagi, kami tak pilih pun kan hadap juga selama hari ni. Itu bengap lah. Yang pangkah PH, kita tak kata yang pangkah UMNO. UMNO dan PH termasuk Parti Bersatu, termasuk PAS sendiri. Sama juga, PAS pun banyak memfitnah Datuk Seri Najib. Malahan ada hantaran saya menunjukkan PAS dengan pakai jubah, dengan pakai lebai, dengan janggut semacam boleh berdiri atas gambar Datuk Seri Najib. Islam ke itu? Dengan cara buat sedemikian boleh masuk syurga ke? Boleh masuk syurga ke? Bengak betul. Azam Izzah kata, selamat ulang tahun, rasakanlah selepas Perayu 14 dapat 4 menteri yang cacau merba, kata Mama. Okey, Saka Biru kata, saya nak bulan-bulan. Boleh tak hide muka saya? Boleh. Kau masuk, tak kisahlah. Kau nak cakap boleh pihak mana pun tak kisah. Kau pakai suara saja. Kalau kau tak tahu macam mana nak buat, kalau ada gambar ke, tak apa. Kau tutupkan dengan kertas hitam ke, kau hadap ke dinding pun tak apa. Suara kau tetap keluar. Boleh. Kau just tekan je untuk VC ni. Tak kisah. Tak kisah daripada parti mana. Kalau parti sebelah kita pun okey, kalau sebelah sana pun tak apa. So, masuk. Saka Biru, masuk. Dia dah masuk. Jangan tak masuk nanti live saya rosak nanti. Okey, saya dah accept. Masuk. Saka Biru, saya dah adding. Kau kena tekan accept. Ada kan satu button? Okey, selamat. Okey. Jadah satu Malaysia. Okey. Apa tu? Yang pertama, kita dah tahu nanti, yang nanti, baru nanti. Punya. Nanti, okay. Perkenalkan diri dulu. Kau dari mana? Sekurang-kurangnya kita tahulah dari mana ke apa. Boleh. Nanti aku bagikan chan pada kau. Cakap lah apa yang kau nak cakap. Okey. Okey, nama. Kenalkan diri. Saka Biru tu saya ambil daripada anggota PDRM lah. Okey. Saka Biru. Okey. Saya okay. Sama bendera dengan raja. Perak. Okey. Tak kisah. Apa? Teruskan. Saya terfikir hari ini dengan sambut Hari Bodoh Satu Malaysia. Baju kuning ni memang kita tahu bodoh. Tetapi yang berbaju biru ni, kenapa kau join baju kuning, sokong di APP? Siapa yang bodoh sekarang ni? Okey. Okey. Okey, saya jawab dulu yang ni Okey. Kau pun tahu aku punya pemikiran macam mana kan? Okey. Ketika itu kita tak ada kerajaan, okey? Kita tak ada kerajaan, kita kena bina juga kerajaan. Jadi bila PH nak bersama dengan PN, PN tak nak. Jadi PH dia kena cari juga sebab dia parti yang paling dominan, yang paling banyak. Dia ada 82 kursi. Jadi kita BN masa tu dah buat keputusan nak jadi pembangkang. Tetapi memandangkan Yang Minta Agong kata pergi tanya pada BN, kerajaan kena tubuh juga. Jadi mau tak mau BN bersama dengan PH. Tapi bab bila kau kata kenapa kita dengan DAP, itu dah terpaksa. Tetapi kalau nak menjilat lebih-lebih DAP, saya pun tak setuju. Kan? Mesti kena ada sempadan dia. Jangan nak puji lebih-lebih dengan PH tu. Kita berada dalam kerajaan dengan PH tu sekadar nak bentuk kerajaan dia. Jangan over sangat. Jangan sampai cakap dalam pilihan raya yang akan datang nanti kita akan bersama PH. Itu saya tak setuju. Okey, itu pandangan saya lah. Okey, sekarang ni yang dicadangkan PRU 16, UMNO akan bersama PH. Semua orang tahu. Betul. Itu yang Datuk Zahid cakap. Tapi kalau kau tengok dalam live saya, tiap-tiap kali saya kata saya tak setuju itu semua. Jadi benda belum berlaku, tetapi majoriti yang di bawah ini tak berapa setujulah. Betul, jadi kita raja. Akan
Terus Kan dia suarakan. Okay. dalam dalam live blogger tu, dia kata UMNO akan tetap bersama PH PRU16. Daripada sini, impact dia, orang UMNO akan pandang terong. Tak akan sokong UMNO dah PRU16 nanti. Sebab saya setuju. Kita didendangkan daripada 60 tahun dulu, DAP ini musuh tradisi UMNO. Musuh tradisi orang Melayu. Betul. Lantar mayat saya dulu, kalau nak wujudkan negara Islam, siapa yang cakap? Betul. Pernah dengar kan? Ha. Kenapa kita sekarang ni, saya terlupa UMNO kan ni, bila kita bangkang bab PRKKKB ni, dia akan kata kita ni baru APN. Padahal kita tegur benda tu, kenapa kau nak suruh akar umbi UMNO sokong dan pangkar DAP dan ni, pangkar DAP dan sokong PH. Tidakkah itu satu problem? Itulah puncanya saya kata empat negeri kita tewas sebab kata-kata inilah. Saya setuju. Bila saya bagi fakta, saya, bila saya bagi fakta empat negeri kita tewas kan sekejap. Saya bagi fakta empat negeri kita tewas sebabkan kata-kata ini blogger di cyber terupang ni angkat tangan. Kau jawab dengan fakta, aku bagi fakta, kau jawab dengan fakta. Daripada pagi semalam sampai malam tadi saya fight sampai surrender. Kau nak jadi baruah, kau kena ada fakta, jangan kau bawa auta. Dengan betul. Aku tak sembang auta. Aku bagi komen, aku bawa fakta. Kau nak sembang fakta, kena. Kalau nak pakai auta boleh layan. Okey, baik. Saya tanya. Ya. Saya setuju apa yang kau cakap. Okey, kali ini keluarkan. Kenapa kita jangan bersama PH dalam pilihan raya yang ke-16? Apa sebab-sebabnya yang kau tak setuju? Dan kau boleh kau nak UMNO bergerak solo. Kau UMNO kan? Ya, saya memang kapal layar lagi. Okey. Okey. Cantik. Ini orang lama kita. Ini maknanya kau nak UMNO bergerak solo kan? Ya. Okey. Okey, sebab apa? Beritahu. Sebabnya, kenapa bukan dengan PH? Kita sekarang ni majoriti kita dah kurang. Sokongan dah banyak yang berpindah kepada PN, PH. Kan? Jadi kalau kita nak pilih kerusi kita nak bertanding, agak-agak boleh dapat tak? Dia orang boleh bagi tak kerusi yang kita nak? Dia orang nak kerusi C, dia orang tahu kerusi itu kerusi majoriti Melayu. Majoriti yang dulunya UMNO menang dengan besar, majoriti besar. Takkan dia nak bagi balik kepada kita? Dia orang dah susah payah ambil, dah berbelas tahun yang buat fitnah. Lepas tu senang-senang nak bagi balik dekat kita. Berbanyak belanja dia orang keluarkan untuk dapatkan kawasan tu. Takkan dia nak bagi balik saja? Betul. Sekarang kita tinggal 26 kerusi. Kalau boleh, dia nak bagi 10 kerusi je biar kita ni senang je jadi alas tapak kaki dia orang. Itu cerita dia. Kita dah nampak benda ni. Saya nampak okay, sebenarnya dia dah pegang UMNO. Dia rasa dia kita ni dah macam termakan budi dengan dia. Masalah dengan pimpin-pimpin UMNO ni bila diorang diberi jawatan yang tinggi sebagai menteri, sebagai timbalan Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri dalam GSC. Jadi inilah yang diulang-ulangkan oleh pemimpin UMNO. Dia kata diorang dah termakan budi. Banyak besar jasa daripada PH, banyak besar UMNO, besar DAP kepada UMNO kononnya. Antaranya apa tau? Sebab dia kata DAP tak mau pegang jawatan menteri banyak-banyak, dia bagi pada BN UMNO. Jadi yang termakan budi itu dia orang, bukan kita. Dia orang yang dapat. Bagi kita, tujuan DAP buat benda tu dia supaya dia dapat pegang UMNO, dia dapat kontrol UMNO. Kan? Jadi dia boleh perbodohkan kita. Jadi pemimpin-pemimpin ni, saya rasa dia tahu tentang itu, tetapi bila diorang dah sedap dan dah seronok, dia kata besar jasa DAP itu pada kita yang perlu kita kongsikan jasa-jasa DAP. Itu yang saya tak boleh nak dengar. Sakit hati dengar benda tu. Okey Raja, ini pandangan saya daripada naluri saya daripada pengalaman. Okey, kita ambil dulu PRU 13. UMNO dituduh bawa pengundi hantu 40,000 orang, betul? Betul. Tapi 40,000 orang tu siapa yang dibawa masuk dalam mereka yang hilang sampai sekarang?
Tahu kan? Siapa? Betul. Ha, okey. Itu satu. Lepas tu dia dia orang ni dia buat buat satu isu, dia buat lagi satu isu untuk kita alihkan pandangan. Contoh tadi Raja kata Malaysia dah bankrupt di bawah Najib. Malaysia takkan bankrupt sebab Najib dah apa dah berjaya buatkan rezab tunai kita 2 trilion lebih. Najib berjaya dapatkan. Yang akan bankrupt adalah koroni-koroni Mahathir. Dia orang punya, dia orang ni semua tycoon. Sewa bangunan, pekerja apa semua, dia orang kena bayar setiap bulan beratus ribu. Kalau dalam 10 tahun dia orang tak dapat projek, dia orang akan bankrupt. Dia orang sebenarnya yang akan bankrupt, bukan Malaysia. Betul. Ini ini fakta dia. Betul, saya setuju itu fakta. Ha. Lagi satu, selepas 1MDB wujud, segala projek mega 1MDB yang akan uruskan. Dulu menteri itu, esko ni macam-macam semua dia sapu, semua dia sakau. Selepas aja jadi menteri kewangan, dilantik menteri kewangan kedua, saya dengan masa tu saya memang dalam saya berterupa ni lah. Dapat satu maklumat kenapa menteri ni serang Najib. Tengok-tengok dalam kepala surat tu, dia tak dapat projek ni 1.1 bilion lebih. Sebab itu dia marah dengan Najib. Dia serang balik Najib. Dia dedahkan fakta palsu pasal 1MDB. Ini ialah menteri keparat. Saya tak mahu cerita siapa dia, fikir sendiri siapa. Dekat dia dekat sini, dekat saya ni. Sebab fakta tu saya dapat. Kalau nak cerita-cerita habis pun tak apa, tak ada hal. Tak boleh, ini kena dia ni, sekarang ni dia orang panas. Saya fight sampai dia orang ni surrender. Bila dia orang surrender, dia akan mak saya. Dia akan boleh charge KKR. Kita tahu dia orang tu siapa? Dia orang tu siapa? Nah, ini nanti saya tahu lah, saya cerita lah. Saya ada, saya punya buddy lah ni. Berdua je saya buat kerja. Kan? Siapa dia? Saya bagi idea, dia serang. Saya bagi idea dia serang sampai dia orang terduduk. Siapa okay. Dia nanti raja akan tahu. Bagus. Teruskan. Teruskan perjuangan. Yang penting kita kena suarakan. Kita tak mau bersama PH. Kita tak mau menjilat DAP. Minta maaf. Kita tak mau. Selagi DAP dia tak ubah dia punya perlembagaan DAP yang Malaysia-Malaysia, kita tak mau duduk bincang untuk ataupun tak mau untuk terima untuk bersama dengan DAP. Itu satu. Apa tak lagi nak puji-puji dia. Lagi satu, selagi kita tak dengar pimpin-pimpin DAP, DAP kata insaf, diorang akan berusaha, diorang suarakan penyesalan diorang apa yang diorang lakukan daripada Dr. Najib, yang diorang akan suarakan supaya Dr. Najib segera bebas, tak ada bantah-bantah macam sekarang ni. Bila Dr. Najib nak dapat tanah di rumah, majlis peguam nak bawakan usul perkara itu untuk semak kembali supaya Dato' Najib tak dikenakan tahanan di rumah. Dato' Najib pun tak boleh di menerima separa pengampunan. Mereka nak cabar keputusan Tagung. Itu semua tangan-tangan gaib daripada DAP itu. Kalau itu semua terus kita nampak berlaku, sorry lah. Tak payahlah pimpin-pimpin UMNO nak suruh perbodohkan kita, nak konon yang kata DAP dah ubah. Gila lah. Pandangan kau, setuju tak macam tu? DAP dah berubah baik, dah jadi baik ke? Okey Raja, ini pendapat saya. Sampai kiamat pun dasar DAP ni tak akan berubah. Sebab apa? Sebab masa saya daripada sekolah kampung saya pindah ke sekolah bandar, saya lalu depan pejabat DAP ni. Tertulis depan atas pejabat dekat papan tertulis apa makna DAP. Orang cuma tahu Democratic Action Party, parti tindakan demokratik. Tapi satu lagi orang tak nampak, orang tak tahu. Sebab itu saya kata dia tekan ubah perlembagaan dia. Dia tetap Malaysia di Malaysia. Berani cakap. Dia takkan ubah. Sirat ada yang tersurat. Dia takkan ubah. Sebab ini memang polisi dia. Malaysia itu sendiri bagi saya ianya tak ubah seperti satu penjajahan kepada tanah air kita tau. Maknanya bila diorang memerintah, diorang akan tentukan apa saja yang diorang nak lakukan tanpa mempedulikan hak-hak kita sebagai anak pribumi, bukan saja orang Melayu Islam kita, juga daripada Sabah dan Sarawak, pribumi Sabah dan Sarawak. Diorang ini akan berlaku
berlaku sebagaimana yang berlaku di negeri Cina, di Singapura. Kalau dia tengok macam di Singapura satu ketika dulu, ketika PAP mengambil alih Singapura, ketika itu majoriti masih lagi orang Melayu. Tetapi mana pergi orang Melayu itu semua? Sebenarnya diorang tak pergi mana-mana, diorang ada kat situ. Tetapi diorang membenarkan rakyat-rakyat dari negeri Cina datang berhijrah dan akhirnya majoriti orang Cina lebih pada orang Melayu. Nampak tak? Kita tak busuk hati. Kita boleh buat macam tu juga. Kita suruh ramai orang Melayu pergi ke Singapura ramai-ramai supaya jadi majoriti. Tapi kita tak buat macam tu. Tapi diorang buat macam tu. Tak mustahil perkara itu boleh berlaku di tanah air kita juga. Kan? Maknanya Indianya akan berlaku sebagai satu penjajahan, satu kuasa lain akan ambil alih, dan kita masa itu cerita pun tak guna lah, kan. Saya selalu nak buat live macam ni pun dah tak dibenarkan lagi lah, habis lah. Tengoklah macam di Singapura, mana ada orang Melayu berani buka mulut, ya, betul. Kan. Orang akan buat acuan ikut kita rasa dia orang. Kita kena ikut acuan tu. Kalau tak boleh ikut, kita sendiri akan berani. Itu yang terjadi di Singapura. Daripada Melayu jadi pada majoriti, jadi minoriti sekarang ni. Tak ada kuasa. Kalau dalam tentera pun paling tinggi pangkat major saja, tak layak untuk jadi commanding officer. Itu dia yang Melayu sana dapat. Kita kat sini besok akan terjadi macam itulah. Kalau dia orang yang dah duduk ke atas, memang akan jadi macam jiran kita lah, Konoha sana. Itu cerita dia. Tapi kalau malangnya, kenapa pemimpin-pemimpin UMNO dia masih lagi nak suruh kita sokong PH dalam PRU yang ke-18 nanti, dalam PRU yang ke-16 nanti, dan kalau boleh nak Anwar lagi jadi Perdana Menteri, nak kerajaan yang sama diteruskan, DAP akan tak mustahil dia juga akan jadi parti yang paling dominan. Apatah lagi diorang sedang berusaha untuk pecahkan sempadan, tambahkan lagi kawasan-kawasan parlimen di kawasan bandar. Kalau contohnya kalau di Bukit Bintang ada satu kerusi, diorang boleh pecah jadi tiga dan diorang akan sapu tambah lagi dua kerusi di situ. Jadi kerusi-kerusi yang akan dimenangi oleh DAP kalau betul diorang boleh, diorang akan buat pecah sempadan tu nanti, DAP boleh dapat sampai 80 kerusi. Ketika itu apa akan jadi pada negara kita? Saya rasa memang lepas ke tangan diorang lah. Contoh kata, kita katalah Ipoh ni kat mana? Jelapang lah kata. Okey. Contoh Jelapang tu, kerusinya satu, dia orang yang pegang. Dia akan pecahkan dua, jadi dia orang akan dapat dua kerusi di situ. Itu contoh nyata. Betul. Kalau orang tak faham, cuba fikir balik. Sekarang 40. Kalau dipecahkan dua, jadi 80. Nak cari 40 saya lagi dapat majoriti. Jadi ini. Tapi malangnya orang-orang yang kepada jurucakap pada UMNO, dia kata apa? Oh tak apa, kalau dia pecah pada dua, kita minta satu kerusi, nanti pengundi-pengundi daripada China itu akan sokong kita. Itu satu kenyataan yang bodoh bagi saya, sebab mungkin dia bagi masa itu, mungkin dia bagi satu, lepas itu pilihan raya akan datang, dia tak bagi dah. Kan? Dia nak pancing je. Okey Raja, tempat tu ada tentu majoriti bangsa dia. Nak bagi ke calon Melayu duduk di situ? Yang tak mungkin faham, untuk pilihan raya pertama dia wayang, dia bagi sikit lah kan. Dia wayang, okey tengok pengundi dia bagi. Sebab asalkan dapat diluluskan pecah sempadan tu. Tapi kemudian dia tak akan bagi. Dia punya pancing tu mungkin macam tu. Akan tapi macam nak cakap Aziz Wok lah. Aziz Wok macam tu juga. Okey kau jadi presiden tak apa. Mula-mula dia jadi presiden. Bila buat pilihan raya PBT, Aziz Wok jadi apa, jadi kulit batak lah. Dia orang macam tu. Kita heran kenapa pemimpin-pemimpin UMNO. Macam mana? Pemimpin kita ni, saya nak cakap pun tak kena sini. Bahaya kan? Nampak ada sesuatu yang tak kena. Takut, penakut dan ditakutkan. Itu je yang boleh cakap. Yang berani siapa sekarang ni? Berapa banyak yang berani? Pemimpin UMNO yang berani sekarang ni berpengaruh. Cuba kita tengok kan. Kita selalu saya kata dalam live, UMNO akan jadi kuat balik kalau Dato' Sri bebas. Sekarang ni dapat tahanan di rumah pun sekurang-kurangnya dapat menyemarakkan kembali semangat kita-kita ni kan. Kita tahu sebab tu PH takut tak bagi tahanan di rumah. Tetapi berapa ramai
berapa orang pimpin UMNO yang dia cakap tentang tu. Kita tak dengar pun. Kan? Padahal kalau Datuk Seri Najib dipermudahkan apa yang dilakukan oleh Tuan Agong itu, UMNO akan jadi kuat. Tapi kita tak dengar pun sangat daripada pimpin UMNO. Itu yang kita muskil. Kan? Kenapa macam tu? Pandangan kau kenapa dia macam tu? Pimpin UMNO tak bercakap sangat tentang tahanan di rumah Datuk Seri Najib. Sebab tu saya tanya, kenapa tunggu perlu 2.5 bulan? Itu pun selepas peguam Najib nak saman, baru bersuara. Oh, kami dah tahu lama. Tapi kalau dah tahu lama, kenapa kau diam? Kenapa kau tak tahankan ini, tahanan di rumah ni? Kenapa kau senyap? Kenapa selepas 2.5 bulan baru nak bersuara? Saya baca je baru-baru ni. Duk sembang. Kau sembang label budak-budak tarikah lah kalau macam tu. Orang boleh kena. Contoh satu hari bulan. Kononnya dia orang kata adenum tu UMNO yang perjuangkan. Kononnya UMNO yang perjuangkan. Kalau perjuangkan, dah betul kalau diorang dah tahu. Kenapa diorang tak menegakkannya? Kenapa perlu diam? Bayangkan kalau Datuk Seri Najib dan peguam dia tak bawa benda ni ke mahkamah. Aku yakin perkara ini akan jadi senyap, sepi. Tak ada siapa pun nak buka mulut. Jadi, kan? Peti air sajalah. Senang kita. Ataupun bubur bawah kapet senyap. Siapa pun tak tahu. Betul. Ini jadi apa? Macam dulu. Apa yang sebenarnya diorang ni? Diorang ni betul nak tengok Datuk Najib bebas ke tak? Gagak. Tak mungkin. Saya memang tak ada. Sebab apa? Kenapa daripada UMNO sendiri macam tu? Sebab penakut ditakutkan atau menakutkan itu je. Tiga je saya boleh cakap. Kalau ada yang berani, dia tak kena. Betul. Kita tengok siapa kebayangkan yang dah kena. Kalau diorang ni, dalam politik diorang ni gila kuasa kan. Bila engkau katalah engkau tiba-tiba engkau dapat jadi presiden. Kalau Datuk Najib keluar nanti, silap kau kena turun. Mana boleh kan. Kadang-kadang macam tu kan. Pun susah itu. Juga. Okeylah, aku bagi kau cakap lagi terakhir apa yang kau nak ucapkan kepada mereka-mereka yang kena kencing tu supaya diorang sedar sikit. Boleh tak? Yang dah kena kencing tu memang kena kencing dan memang payah nak sedar dah sebab apa. Dia ni lembu dah tambat tali kat tengkuk. Orang main heret je ke mana tala nak buat. Ke gunung ke, ke laut ke, ke lurah ke. Orang akan heret je sebab apa. Tali dah dicucuk hidung dah tambat ke tengkuk. Itu ibaratnya. Yang nak pesankan pada yang ada dalam ni, kita beringatlah pesan kepada saudara mara, anak-anak, kaum kerabat, tolonglah ubah. UMNO tetap kita pertahankan. Jangan sekali kita buat macam PRU14, kita percaya dengan fitnah, habis lingkup kali ni. Tak ada apa dah. Tinggal sini, dalam ni je yang masih lagi setia yang kita nampak. Tak ramai tak apa. Tapi kita akan bertambah ramai kalau kita bersuara. Tahankanlah. Kita jangan berputasa. Kita terus. Sama-sama kita bertahan. Saya paling takut dalam pilihan raya yang akan datang. Sebab tu saya takkan berhenti bercakap PRU ke-16. Kita cuba bantah sebantah seberapa kuat bantahan yang kita boleh buat. Kita tak mahu sekali-kali untuk kita bersama dengan PH. Sebab kita tahu sebenarnya PH mempergunakan kita untuk diorang bina kerajaan. Diorang perlukan undi Melayu. Kan? Tetapi kalau diorang begitu macam simpati apa yang berlaku pada UMNO, sudah pasti diorang akan bagi jalan mudah pada Datuk Seri Najib. Ini lembaga pengumuman daripada pihak kerajaan nasihati yang ditagung supaya tak beri pengampunan. Suruh kekalkan hukuman Datuk Seri Najib. Ini kerajaan apa ni? Kan? Kata kononnya kerajaan perpaduan madani tetapi kejam kepada rakan yang berada dalam sama-sama dalam kerajaan ini. Kan? Datuk Seri Najib tu adalah mantan Presiden UMNO. Kenapa perlu diorang tak menyantuni kita? Menunjukkan diorang ni sebenarnya musuh kita. Tetapi diorang gunakan peluang kelemahan daripada pemimpin kita. Diorang pergunakan UMNO untuk kepentingan diorang. Aku harap Datuk Zahid sedar tentang perkara ini. Okay. Apa yang kau nak cakap? Ini nak beritahu. Okay. Sekarang ni, berbelas tahun, PS ni, SDAP ni buat fitnah. Burukkan UMNO, burukkan Najib, burukkan UMNO, burukkan Najib. Bini Najib. Berbelas tahun dia berusaha buat fitnah. Sampailah berjaya. Tiba-tiba Najib ke penjara, tiba-tiba nak dibebaskan. Agak-agak lah.
takkan dia mau. Aku susah payah, aku kurang modal banyak, nak penjara dengan Najib, nak jatuh ke sana, tiba-tiba nak bebas ke senang-senang. No way. Takkan berlaku. Akan ada saja jalan dia. Sebab itulah kita kena fikir selangkah ke depan daripada tindakan dia orang ni. Kita kena fikir jauh. Betul. Dia tak nak bebaskan Najib, bukan kerana dia marah pada Najib, tetapi niat dia, dia tak nak tengok UMNO kuat. Dia tahu kalau bebas Najib, yes, UMNO akan jadi kuat. Itu je. Itulah dia. Jadi, diorang nak berkawan dengan kita, tetapi diorang nak tengok kita lemah. Patutkah kita terima dia sebagai kawan? Sebab tu, kita kena bersatu hati, tak kira lah. Kan, jangan fikir, yang peduli lah, ini bukan masalah kita. Masalah kita kena fikir anak cucu kita. Kita ni tak tahu bila-bila anak cucu kita apa akan jadi. Kalau dah duduk bawah, dah jadi alas kaki, dah jadi baruah, sampai bila bergotak akan naik, kau akan jadi macam PSP. Ingat. Malu lah. Tadi saya bawa kereta, saya terfikir kan, kita parti, satu-satunya parti Melayu yang orang kata akaunbinya kuat, kalau kita pun dah nak bagi muka lebih sangat pada pihak yang sebenarnya musuh kepada Melayu tu sendiri, kan, pada siapa lagi kita nak mengadu lepas ni? Saya tak ada lagi dah. Sebab itulah kata UMNO kena reset, kena perbetulkan apa yang ada di pemikiran pemimpin-pemimpin UMNO. Macam sahabat kita ada tulis komen kat situ, Ahmad Mazlan pun dah menjilat, Tok Mat Hassan pun dah menjilat, Datuk Sri Zahid pun dah menjilat DAP. Diorang semua, termasuk juga yang beberapa pemimpin yang lain, konon-kononnya DAP itu adalah nyawa kepada kita. Ay, saya tak boleh nak terima lah benda-benda macam ni. Okey, aku bagi kau terakhir lah. Kau cakap apa yang kau nak cakap, kau cakap je lah. Okey. Okey, tak ada apa dah Raja. Saya cakap atas pada tajuk. Okey. Dulu saya nak masuk tajuk yang pasal DAP tu kan. Okay. Tapi saya tapi katakanlah kita bagi puang-puang kawan siapa ada yang nak masuk ataupun jelah besok nak kerja ke apa ke, setakat ni je lah. Saya tak ada apa nak cakap dah. Okey, tak apa. Terima kasih . Terima kasih kerana kau sudi ada keberanian. Saya harap kau bagilah semangat pada yang lain, biar ramai lagi yang bercakap supaya kerajaan dengar ataupun ni apa, UMNO ni dengar. Dia nak kita dengar cakap dia je, tetapi bila pengundi-pengundi putih pun dah tak keluar mengundi, sebab tu saya kata apa, kita menyambut 78 tahun hari penubuhan UMNO. Bagi saya tak cukup dengan sekadar kita buat baca Yasin, sembahyang hajat. Saya rasa ada perkara juga yang kita jangan lupa, kita kena buat post-mortem. Kenapa UMNO dah jadi semakin lemah, kan? Dan perbetulkan perkara itu. Tetapi kita tak nampak. Diorang ni buat macam melepaskan batu di tangga. Oh, kita dah 38 tahun. Oh, kita buat sembahyang hajat. Oh, baca Yasin. Itu je. Tahlil. Makan-makan. Pulut-pulut kuning. Itu je. Bukan kita rasa cakap benda tu tak bagus. Bagus. Tapi apa dah jadi pada UMNO? Sepatutnya kena buat forum yang secara besar-besaran macam mana nak perbetulkan balik kerosakan yang berlaku dalam UMNO itu sendiri. Dan sekarang ni nampak UMNO menjadi semakin lemah dan semakin lemah, apatah lagi bila daripada UMNO kata kita kena bersama dengan DAP, UMNO dah semakin nak melingkup, kan. Jadi tak berani. Tak berani UMNO nak buat forum tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kenapa UMNO jadi lemah. Sebab apa? Diorang tak sanggup nak dengar. Sebab kalau boleh diorang nak biarlah macam ni, asalkan diorang jadi menteri cukup, kan. Diorang tak berani nak bantah, nak suara apa-apa yang tak betul. Sebab diorang takut nanti kita cakap kita tak sesuai berada dengan kerajaan sekarang kerana ianya melemahkan UMNO, kan. Kita tak boleh nak lebih-lebih dengan DAP kerana ia melemahkan UMNO. Diorang tak berani nak buat forum-forum yang macam tu sebab diorang takut nanti diorang tak boleh nak jawab dalam hal-hal yang macam ni. Itu pandangan saya. Ya, punca UMNO rosaknya daripada kepala aja saja. Okey. Contohlah. Betul. Contoh okey, Raja dah 3 penggal jadi MP. Tiba-tiba nak diturunkan, nak ganti orang lain. Projek banyak lagi belum settle. Projek banyak lagi menanti. Agak-agak Raja terima tak? Contoh. Inilah sebab dia. Yang kawan. Jadi itulah dia. Kawan-kawan.
ini. Dia dah tak jadi, dah tak jadi satu perjuangan dah. Ya. Semuanya untuk kepentingan diri dia sendiri. Perjuangan dia untuk kembangkan poket dia. Lagi satu, betul lagi satu yang ialah daripada info saya jugalah kan. Punca daripada kita PR Empat Bakalah, punca daripada orang ni. Dia ni nak jadi calon. Tapi tak dapat sebab Najib tolak. Dia yang asut pengundi atas pagar, jangan undi UMNO Zain. Saya tak bercerita siapa orang dia, tapi memang bangsat orang tu. Ini cerita betul aja. Fakta ada, bukan hota. Faham. Okey, kita cukup sekarang ni ya. Saya nak baca komen-komen orang dan kalau boleh dalam bulan akan datang masuk lagi boleh? InsyaAllah boleh. Bantulah. Ha? Sebab kesianlah saya. Kesian kat saya cakap seorang-seorang macam gila. Okay. Dan kalau boleh, kalau boleh, tunjuk mukanya. Saya ada sebab tak ada tunjuk muka. Okey. Faham. Musuh saya ramai beratus. Kalau saya nanti, kan? Okey, baik. Tak apa. Terima kasih. Okey, Raja. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey sahabat. Terima kasih, minta maaf sahabat dalam masa perbualan saya dengan sahabat kita tadi. Syukur alhamdulillah apa yang dia suarakan itu dapat jugalah kita dengar pandangan-pandangan yang mungkin ada perkara yang tak saya cakap, sahabat kita cakap. Siapa-siapa pun saya alu-alukanlah. Kita kadang-kadang nak dengar juga mereka-mereka daripada parti-parti lain. Tak kisahlah. Saya baik ambil peluang ni untuk baca komen-komen anda semua lah. Terima kasih. Saya tengok ada banyak komen-komen anda. Okey. Tulisan yang panjang daripada Muka India Jual Melayu. UMNO ada peluang apa ni? UMNO ada peluang dan boleh langkah parit yang dalam, tetapi pemimpin UMNO mimpi dalam kebahagiaan demi terosaknya masa depan Melayu dan Islam. Panjang tu. Pemimpin UMNO lupa maksud perjuangan pemimpin lalu UMNO kerana duit jawatan sanggup rosakkan masa depan anak bangsa. Saya sayang dan setia pada UMNO, terutamanya Datuk Sri Najib. Sahabat semua, saya juga terkejut sebenarnya bila Datuk Sri Najib jatuh. Yang memperjuangkan Datuk Sri Najib ni, orang yang begitu sayangkan pada UMNO ni, bukan pada orang Melayu saja tau. Bukan pada orang Melayu saja tau. Tapi ada pada bangsa-bangsa lain seperti Buka India Jual Melayu dan rakan-rakan saya yang bangsa India dan Cina pun ada. Dan saya tengok sini Sheikh Dilah, nama suisi, betul ke Sheikh Dilah? Kalau betul kau turun komen tak apa, saya nak invite nanti, kau tak masuk nanti lain tak apa. Kalau kata ya saya nak wisi, okey, atau kalau salah tekan tak apalah, saya tak invite lah. Kena tulis dulu, macam sahabat kita tadi Saka Biru tu, dia kata sang saka biru. Terima kasih. Okey sahabat kita, lagi siapa lagi? Osnar Osman kata puas hati Raja malam ni ada rakan senada, kata terima kasih saka biru, dapat tengok kabur-kabur jadilah, jangan kabur yang lain sudah. Itulah, saya nampak macam ada macam jendela berkibar-kibar kat situ. Seram pula dia. Faham. Okey, kalau lain kali kalau nak tunjuk muka, tutupkan bahagian sikit, bahagian mata pun tunjuklah, tak kisah. Biar orang seram sikit tengok. Okay, siapa lagi? Saya baca komen yang lain juga. Rubiah binti Osman. Rubiah ke siapa yang suruh saya nyanyi satu lagu? Tapi tak apalah, malam ni tak boleh. Malam ini lagu Kau Kena Kencing. UMNO buat forum lepas tu jemput PHPKR. Orang forum. Bukannya jemput seperti Ra Faizal Malaya. Diorang takkan jemput. Dia takkan jemput. Kan? Gila. Diorang takkan jemput. Sebab diorang ni nak suruh kita menjilat dia. Kan? Anda tengok dalam forum-forum daripada live-live yang lain. Kan? Tak jemput. Dia takkan jemput. Sebab diorang tak mau terima kebenaran. Diorang nak main politik dalam isu-isu Dato' Najib. Nak kita nak nak nak
bertaichi. Kita cakap straight forward, straight to the point. Simple je. Kan? Bila kalau kita kata, katalah dalam forum tu, kita tanya soalan ataupun dia tanya soalan, dia berani nak tanya. Kalau kita tanya soalan, kenapa pimpin-pimpin UMNO tak dia pun sangat buka mulut tentang keadilan buat Dato' Najib? Kenapa pimpin-pimpin UMNO tak desak Hakim Nazlan bawa ke pengadilan? Kan? Kenapa pimpin-pimpin UMNO tak suarakan tentang tahanan di rumah, addendum terhadap Dato' Najib walaupun mereka dah tahu lama? Kita nak dengar. Tak mustahil. Akan ada kata, oh Presiden dah bagi amaran, takkan benarkan. Ha, mana nak tahu? Kan? Oh, sebab ada benda boleh cerita, ada benda tak boleh cerita. Bila jawab macam tu, kita nak tanya, kenapa perlu dirahsiakan? Kan? Kalau diorang kata, ini perjuangan UMNO, kenapa perlu dirahsiakan? Contoh. Kita bagi supaya orang lebih faham lagi. Katalah, yang di Pertuan Agong kata, dia buat keputusan Dato' Najib dibebaskan. Contoh kan. Dato' Najib dibebaskan. Tiba-tiba, kau itu dirahsiakan oleh peguam negara dan kerajaan. Dia kata keputusan belum dibuat. Padahal, kita ramai yang dapat dengar kata Dato' Najib dibebaskan oleh Dato' Agong. Contoh kan. Dan katalah Presiden tahu tentang Dato' Najib dibebaskan dan dia bagi tahu semua orang Dato' Najib dibebaskan. Tetapi semua orang tak nak buka mulut. Biar Dato' Najib di penjara. Tunggu 2.5 bulan sampai bila Dato' Najib dengar cerita dia yang tergong buat keputusan dibebaskan. Jadi yang Dato' Najib minta melalui mahkamah nak tengok keputusan itu sebab Dato' Najib tak dapat. Baru kelam kabut Presiden kata, oh aku pun dah tengok. Kelakar tak? Kalau kita buat contoh itu baru boleh faham kan? Boleh faham. Maknanya bila ada sesuatu yang memperbudakkan Dato' Najib, kalau contohnya bila Dato' Agong, contoh lah, ini contoh Dato' Agong kata Dato' Najib telah dibebaskan di bawah kuasa Dato' Agong perkara 42. Dato' Agong dapat keputusan. Tapi kerajaan rahsia. Tapi bila UMNO tahu, takkan UMNO nak diam je, kunci mulut je. Kalau UMNO diam dan kunci mulut, something wrong dengan UMNO ni. Nampak sangat macam UMNO tak mau melihat Dato' Najib bebas. Sama juga dengan situasi di mana UMNO tak mahu melihat Dato' Najib dikenakan tahanan di rumah. Nampak tak? Tak ada beza pun. Padahal tahanan rumah tu mempermudahkan sedikit lah Dato' Najib. Dato' Najib umur dah 70 lebih. Orang tua dah. Kan? Yang ditagung dia sebelum buat keputusan dia dah mempertimbangkan dalam banyak aspek, bukan tanggung seorang fikir. Dia ada panel-panel dia, dia ada penasihat-penasihat undang-undang dia, dia ada menteri-menteri dia sendiri lah. Orang-orang yang terpilih untuk mewakili pihak istana. Yang macam dulu istana dia ada menteri-menteri dia sendiri kan. Ada seorang lagi nak bising dengan saya. Oh, Syedilah. Betul ke Syedilah? Kau tadi keluar ke masuk balik. Saya cuba nak invite. Baiklah, kalau tak masuk pun tak apalah. Saya invite lah. Tapi kalau masuk, okey je. Okey, saya invite saya je lah. Kau keluar masuk, kalau masuk macam nampak kau nak masuk. Okey, saya invite. Kita tengok lah kalau... Ha, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak dengar. Alhamdulillah. Kenapa suara tu bergema-gema sikit eh? Cuba bercakap sikit. Boleh perkenalkan diri. Waalaikumsalam. Suara tak berapa jelas, tak dengar lah. Cuba tak tahu macam mana saya nak kata. Tengok apa-apa punya setting. Boleh bersuara tak? Suara. Mungkin line tak berapa elok di sana lah, Syekh. Tuan Syekh. Macam mana cara dia ni? Saya pun tak faham macam mana nak live bersama dengan Tuan Agong. Okey, tak apa. Okey, sekarang dah suara dah jelas. Dah okey dah. Tapi tak mahu tunjuk gambar, tak apa.
Dah okey dah suara tu tadi. Boleh je kalau nak cakap. Okey, tak apalah. Tak apa, boleh bercakap sekarang. Okey, apa yang nak dikongsikan? Boleh? Boleh tak? Okey, saya ni merupakan okey, saya ni merupakan penyokong kuat UMNO Group Najib lah. Terputus-putus lah. Jangan bergerak boleh tak? Letakkan phone tu. Biar yang ada reception yang okey sikit. Dan bercakap je. Jangan pegang phone pun tak apa. Letak je kat bawah. Ataupun cuba sekali lagi boleh tak? Mungkin kadang line kita tak berapa elok. Boleh cuba sekali lagi tak? Ya. Rugi lah. Saya ingat adalah dari seberang sana. Kuching Sarawak. Okey, okey. Okey, okey. Teruskan. Okey, sekarang saya dengar. Bercakap terus saja. Okey. Apa yang nak dikongsikan? Okey. Saya memang dah tahu perangai Parti Pemangkang bila dia dah jadi kerajaan. Sikap mereka tu memang bersikap seperti seorang pemangkang lah. Betul? Malang lah, minta maaf lah. Boleh-boleh cuba balik lah. Line tak berapa elok lah. Dah line tu jadi macam ni. Saya pun tak boleh nak kata apa. Minta maaf, Tuan Syekh. Saya minta maaf. Terpaksa saya putuskan. Mungkin boleh try sekali lagi. Cari tempat yang reception yang bagus sedikit. Apa yang sempat kita dengar tadi, dia kata pembangkang tetap pembangkang lah. Kan? Maksudnya bila dalam kerajaan pun, jiwa diorang jiwa pembangkang. Tahu nak gaduh je. Bila diorang berada dalam kerajaan, sepatutnya diorang gunakan peluang-peluang yang diorang ada ni. Selama hari ni diorang kata diorang boleh buat sesuatu yang lebih baik. Sepatutnya diorang lakukan, tetapi kita tak nampak pun apa yang diorang usahakan. Sebaliknya diorang nak cari salah-salah orang lain je. Sebagai contohnya, macam live saya yang sebelum ni. Sebanyak 277 bilion ringgit hilang sejak BN tumbang. Dalam tempoh 5 tahun setengah ni, duit kerajaan kita dah dijarah, hilang, dah dicuri, dah dirompak sebanyak 277 bilion ringgit. Ianya dinyatakan sendiri oleh SPRM, yang disahkan sendiri oleh SPRM. Jadi, kita ingat kerajaan yang mahu mentadbir selepas Datuk Seri Najib tu, kononnya diorang tu lebih hebat. Kononnya diorang tu akan ataupun lebih mampu untuk melakukan yang lebih baik. Tetapi malangnya bila seorang demi seorang mengambil alih negara lepas 4 menteri, sebenarnya apa yang berlaku ialah tak ada pembangunan-pembangunan yang sangat kita nampak di negara kita. Sebaliknya apa yang kita nampak ialah permasalahan demi permasalahan yang berlaku. Kan, kerajaan kata dia dah tak ada duit, kutipan cukai tak cukup, dia buat lagi cukai yang bukan-bukan lagi. Macam-macam, berlapis-lapis cukai. Lepas tu, bila nilai duit kita jatuh, dia tak tahu apa nak buat. Kan, bila tanya Anwar, dia kata kena tanya apa UMNO Bank Negara. UMNO Bank Negara pun mau tergaul-gaul kepala, dia fikir apa benda kena buat. Lala dia fikir, okay, duit simpanan kita di luar negara tu, kita bawa balik, kita perkukuhkan ringgit kita. Itu strategi yang tidak sepatutnya berlaku lah. Kan? Kerana kita beli ringgit kita yang lemah adalah satu keputusan yang tidak bijak lah. Kan? Sepatutnya biarlah pelaburan-pelaburan kita di luar negara itu diteruskan, simpanan kita diteruskan. Kalau kita dapat keuntungan di situ, baru kita buat masuk. Ni kalau kita buat masuk duit, bila kita lihat tindakan daripada UMNO Bank Negara itu, ianya hanya mampu untuk
mempertahankan ringgit kita dalam tempoh seminggu je. Dia turun RM3.60. Lepas tu dia naik balik RM3.70, 80 sen. Maknanya, Perdana Menteri pun tak tahu apa nak buat. Dia Menteri Kewangan, dia tak tahu apa nak buat. Dia biarkan pada Gubernur Negara. Menteri Ekonomi pun tak tahu apa nak buat. Dulu, macam-macam formula, semua benda, apa saja pun dia kata macam ni lah. Sekali ketip je dia boleh selesaikan masalah. Sekali ketip je. Hari ni menang, besok ni. Tak payah tunggu seminggu, tak payah tunggu 2-3 hari. Semua menang. Hari ni menang, dia boleh selesaikan ni. Hari ni menang, MH360 pun dia boleh tahu di mana. Hari ni menang, tak ada lagi orang miskin negara kita. Hari ni menang itu. Menang ni. Cakap, berdekar-dekar. Kan? Tapi, bila kita bagi kuasa pada tangan dia, dah setahun lebih menang, tak ada apa-apa pun kita nampak. Sangat malang, sahabat. Okey, saya baca komen yang lain pula. Saya baca komen yang lain pula. Sekejap. Allah, benda ni. Sorry. Mana saya nak baca komen. Sekejap sahabat, saya nak baca komen anda. Saya tak dapat nak baca semua. Alah, sekejap. Sebab banyak komen-komen anda tadi. Tak apa, saya baca dulu dekat sini. Boleh hilang dia punya ni sekejap. Okey, saya baca sikit lah. Nampak juga kat sini. Saya subuh sekali lagi. Kalau tak boleh, saya baca pada saya punya phone sajalah. Okey. Ah, dapat. Okey, terima kasih. Okey, saya baca komen-komen yang lain juga. Daripada Mustafa Jaafar kata, Assalamualaikum Pejuang, doakan kebebasan bosku. Sebarkan UMNO uzur sudah lumpuh di bawah Ustadbir Zahid Hamidi. Kan. Terima kasih kepada yang baru masuk. Waalaikumsalam Pejuang setia. Terima kasih. Terus bercakap pakai earphone. Siapa ni? Saka Biru. Yang tadi tu. Pakai earphone tak apa. Tapi kalau yang tadi tu apa Syekh, Tuan Syekh tu kalau nak masuk balik boleh cuba juga pakai earphone macam mana yang Biru cakap tadi. Suara putus-putus. Susah. Setiap masa kita hentikan sebab dia kata daripada Sarawak. Mungkin kawasan yang mungkin receptionnya tak cukup kuat ke. Ataupun tak tahu apa masalahnya. Okey. Pendekar sejati kata musuh UMNO sebenarnya adalah pemimpin-pemimpin UMNO itu sendiri. Tak sanggup tau. Pemimpin UMNO nak dengar benda ni. Tapi tolonglah dengar suara hati rakyat. Mat Syah Syah kata, pemimpin UMNO yang ada semuanya bacul nak jaga periuk nasi sendiri. Mat No, Mat Jadi kata, pemimpin UMNO sedang lena di ulit mimpi. Ni lah kena nyanyi lagu tu. Okay, terima kasih tadi lah. Saka TV pun dah, Saka Biru ada komen-komen. Puas hati malam ini. Yang kata malam ini sebab ada juga yang cakap daripada Osna Osma tadi. Baguslah. Osma pun kalau nak masuk UC pun saya okey je. Siapa-siapa yang lama-lama ni tolonglah kan masuk UC. Okey, siapa lagi? Komen-komen yang lain . Saya okey, saya tengok yang panjang. Okey, Mama kata Alan Rizwan dengan Lokman Adam cakap setuju UMNO bergabung dengan PRU16. Ini orang yang dah dapat dedak. Saya kenal diorang ni semua. Kan? For them, ada bayaran ada cakap lah. Senang cerita lah. Tak boleh nak nafikan lah. Saya tahulah diorang ni semua. Kita bercakap tentang UMNO tu sendiri. Macam katalah, kita mesti bersama PH. Saya muskil. Kalau PH ikhlas dan jujur dengan kita, diorang akan permudahkan Datuk Najib sebagaimana diorang permudahkan Datuk Zahid. Diorang permudahkan Datuk Zahid sebab apa? Sebab diorang nak tunjuk yang apa, kalau Zahid tolong, dia diorang akan tolong Zahid.
Tetapi diorang takut dengan Datuk Senajib. Sebab Datuk Senajib, dia ni lain, aura dia lain. Kan? Katalah Datuk Senajib keluar nanti, ramai yang menyokong UMNO, itu yang diorang paling takut. Tujuan diorang memenjarakan Datuk Senajib tu bukan apa. Untuk melemahkan UMNO. Biar UMNO jadi setakat macam ni cukup. Tak boleh lebih-lebih. Dia kata tak boleh nak makan tuan nanti. Kalau UMNO, katalah Datuk Senajib ada. Dia kata kami tak mahu dengan PH. Kalau nak dengan PH, kami tentukan sendiri kursi-kursi yang kami nak. Datuk Senajib mungkin dia boleh cakap macam tu. Kan? Tapi Datuk Zahid macam mana? Kan? Ikut saja kehendak pihak belah sana. Tak boleh macam tu. Kan? Jadi itulah sahabat. Ataupun apa pun saya nak terima kasih . Nak ubah UMNO kena ubah pemimpin yang ada, kata Pak Imedan. Adi Tahir kata presiden takut hilang sokongan dan jawatan dari Akaumi. Sokongan beralih, dia takut sokongan beralih pada Datuk Senajib. Itu dia. Daripada Azmi Lasno. Terbaik tuan nak, terima kasih. Okey sahabat-sahabat semua, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat semua. Saya buat live secara macam bidan terjun hari ini. Saya rasa sangat kecewa. 6 tahun Datuk Senajib masih lagi di dalam penjara. Sedangkan UMNO sendiri tahu Datuk Senajib dianiaya, tidak mendapat keadilan yang sebenarnya. UMNO tahu Datuk Senajib dipenjarakan atas tujuan untuk melemahkan UMNO. UMNO tahu kalau Datuk Senajib boleh dibebaskan, UMNO akan jadi semakin kuat. Bukan setakat UMNO tahu, yang dipertanggung tahu Datuk Najib tidak mendapat keadilan yang sebenarnya. Bukan sekarang Yang Bertanggung tahu, Yang Bertanggung pun sudah berusaha melakukan yang terbaik dengan memberi mengurangkan hukuman dan juga mengurangkan jumlah tempoh masa dan juga jumlah denda. Dan Yang Bertanggung juga memudahkan Datuk Najib dan mengenakan tahanan di rumah, bukan di penjara. Tetapi malangnya usaha-usaha yang niat-niat baik daripada pihak istana itu sendiri dirahsiakan oleh UMNO. Masya Allah, pelik betul. Aku tak tahu, pelik kan. Sebab tu saya bagi contoh yang mudah tadi. Kalaulah dia, katalah contohnya Yang Di-Pertuan Agong kata dia telah memberi pengumuman penuh dan membebaskan Senajib, dan tiba-tiba lembaga pengamanan tak mau sebarkan, tak nak bagi tahu pada kita. Dia kata keputusan belum dibuat ke apa. Tetapi kalau kita semua dengar sebenarnya Yang Bertanggung memberi pengampunan, dan katalah Datuk Zahid tahu sebenarnya Yang Bertanggung dah beri pengampunan, tetapi Datuk Zahid diam je tak bagi tahu apa-apa. Patutkah macam tu? Sebenarnya kenalah berjuang agar Datuk Senajib dibebaskan. Ini sama juga macam Datuk Senajib mendapat dipermudahkan dengan tahanan di rumah. Kenapa perlu diam? Pelik tak? Kenapa perlu diam? Suarakanlah. Ianya adalah titah perintah Yang Bertanggung. Takkanlah kita ni sebagai Presiden UMNO bodoh sangat macam nak percaya cakap daripada PH, oh ianya tak boleh dilaksanakan. Takkan kita ni bodoh sangat nak faham perlembagaan perkara 42, bukan banyak mana sangat. Ada apa, kurungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak tu je. Kita ni buta huruf ke ataupun tak boleh nak fahamkan ayat yang sepanjang itu. Dan benda yang mudah, semudah itu, maknanya kita dah faham dan kita tahu kita kena laksanakannya. Laksanakanlah. Tetapi rahsia benda tu. Sampai sekarang pun baru 2-3 hari lepas buat meeting pun, oh sokongan kita kepada PH, itu pula yang dia sibuk. Di situ pula dia sibuk. Ini kerja yang tak selesai ni, penghinaian terhadap Senajib. Kita kena fikir kalau Senajib bebas, UMNO akan kembali jadi kuat. Pemimpin UMNO tak nak UMNO jadi kuat. UMNO sekarang ni lemah gila. Tak payahlah tu saya nak cakap, oh kita akan berusaha mendapatkan apa undi-undi daripada mereka atas pagar. Undi pengundi putih pun dah protes. Sebab dia orang kecewa dengan pemimpin UMNO yang tak serius untuk memberi ataupun bersuara tentang keadilan terhadap Datuk Senajib. Sebaliknya
sebenarnya kita lebih banyak bercakap, oh konon-kononnya DAP dah baik, DAP dah hebat, DAP dah berubah, DAP dah banyak jasa pada UMNO. Hui, saya yakin majoriti pengundi putih tak sanggup dengar itu semua. Pengundi putih tak sebodoh. Kalau pengundi putih ni, diorang ni, diorang sayangkan sangat pada UMNO, ada sebab. Sebab dari segi perjuangannya. Dalam sejarah UMNO, tak pernah pun ada di hati pemimpin UMNO yang fikir bahawa DAP ni adalah pejuang sebenarnya ataupun DAP banyak jasa pada UMNO. Tiba-tiba pemimpin UMNO nak suruh kita cakap ataupun nak suruh kita percaya yang DAP ni banyak jasa pada UMNO. Ianya setelah pasti akan menambahkan lagi kebencian kita kepada pemimpin nanti. Pemimpin UMNO itu sendiri. Kan? Pemimpin UMNO dah benci dah apa, pengundi dia dah marah sebab UMNO tak banyak bersuara tentang keadilan buat Najib. Lepas tu tiba-tiba UMNO pula nak suruh kita bercakap tentang jasa-jasa DAP. Itu yang saya maksudkan menambahkan kebencian akar umbi kepada pemimpin UMNO. Sebab tu saya tengok UMNO tak berani nak buat apa-apa conference ke ataupun nak buat apa-apa forum ke berhubung dengan apa yang perlu kita lakukan dalam UMNO sekarang. Tak berani dia orang nak buat. Sebab dia orang tahu dia orang nak kencingkan kita. Bila PH dah kencing kita cukup-cukup lah. UMNO tak payahlah kencing ahli-ahli sendiri. Kan? Berpada-pada lah. Kan? Okay, terima kasih. Pak Nan, mungkin kedua-dua belah, apa ni, kedua-dua tangan Zahid telah diikat. Mungkinlah gitu. Itulah masalahnya. Dia sama ada kedua tangan diikat ataupun dia senang dalam situasi yang ada sekarang, dia tak mahu ada Senajib bebas ke, kita tak tahu. Itu mungkin tak, mungkin ada kebenaran juga, tak pasti. Muka Indah kata, mana mungkin pihak istana tidak tahu surat yang disorok, kenapa Yang Dikutuk Agong panggil kerajaan dan tanyakan pada kerajaan apa masalah dengan surat pengampunan diraja. Osna saya kata, apakah ada halangan daripada tangan-tangan gaib yang derhaka? Dah memang pun ni Yang Tagung keluarkan surat. Oh ada ya? Saya tak tahu. Betul ke? Yang Tagung keluarkan surat dari sana selesaikan masalah. Surat yang macam mana tu? Boleh nanti tolong PM-PM saya, mungkin saya tak tahu tentang itu. Apa dia yang sebenarnya? Kan? Kita tengoklah. Menarik juga pendekar sejati kata Peguam Sansir Singh pun pening dengan bau kongsi ni. Kau dia balun bau kongsi, kita pun balun, dia pun balun. Bau kongsi ni diorang ni, bau kongsi ni diorang tonggang nama bau kongsi tau. Ahli dalam bau kongsi tu ada lebih 22 ribu, tetapi yang bercakap ni, yang menyokong untuk nak mengheret keputusan Tok Agong ni ke mahkamah ni, tak sampai 300 orang, 230 lebih je. Maknanya lebih 22 ribu lagi tak menyokong. Jadi tolak tepi lah. Tapi kerajaan kita tak tahu lah. Kerajaan mungkin diorang akan bawa benda ni. Diorang yang bersokong apa yang Bang Kongsi buat. Kita tak pasti, tak mustahil sebab DAP dengan Bang Kongsi tu dia dah kancing lain macam. Okey, sahabat semua, terima kasih. Saya rasa cukuplah setakat ini daripada saya. Apapun, minta maaf lah saya ganggu. Tolong share-share lah. Saya rasa live malam ni tak banyak sangat yang tengok. Apapun, kita kena biar bagi kesedaran lah kepada mereka-mereka yang pangkah PH, yang pangkah Parti Bersatu. Diorang, kita kena bagi diorang sedar supaya diorang tahu apa keputusan yang diorang buat. Pangkah PH, pangkah Bersatu sokong sangat nak jatuhkan Datuk Senajib. Diorang ni menang sorak Kampung Tegadai. Itu yang berlaku. Apa yang dijanjikan oleh parti-parti yang kononnya akan membawa negara kita lebih baik, sebenarnya ianya tak berlaku. Sebaliknya, janji-janji itu diorang tak tunaikan. Sebaliknya, lagi sekali,
Diorang jarah kekayaan-kekayaan yang dibina oleh zaman Datuk Najib dulu. Sebagaimana kawan kita tadi Saka Biru kata, ada 2.3 trilion. Bukan itu saja. Daripada khazanah kita pun ada banyak dana-dana yang simpan zaman Datuk Najib. Begitu juga dengan Petronas. Begitu juga simpanan-simpanan kita di luar negara. Dana-dana kita luar negara juga begitu banyak dan negara kita sangat kukuh dan stabil. Kerana itulah bayangkan kita boleh ataupun Datuk Najib boleh melaksanakan begitu banyak projek serentak dalam satu masa. Semuanya berjalan baik. Bayangkan kalau tak ada gangguan-gangguan daripada saka-saka ni lah. Dia mungkin ISRL pun dah siap ataupun dah nak siap. ERL pun dah siap. MRT3 taklah jadi macam kandang kambing. Elok daripada nak buat yang elok-elok dah jadi macam kandang kambing ke ataupun korban ayam. Gerabak yang zaman Datuk Najib diletak, dicadangkan dah confirm 6 gerabak dikurangkan pada 3 gerabak. Macam-macam lah kalau kita nak cakap. Kegagalan demi kegagalan oleh pemimpin-pemimpin selepas Datuk Najib. Bagi tahu pada pengundi semua. Kan? Datuk Najib wajib diusahakan sampai Datuk Najib bebas. Sebab musuh-musuh politik diorang tolak Datuk Najib sebab apa? Sebab diorang takut diorang tak berkuasa. Diorang tak dapat menjarah lagi kekayaan negara. Diorang tak dapat tipu rakyat dan diorang tak boleh lagi nak buat sesuka hati sehingga negara kita jadi rosak macam ni. Jadi tak ada jalan lain lagi untuk kita membetulkan keadaan selain daripada bebaskan Datuk Najib. Bebaskan Datuk Najib, insyaAllah Allah akan bantu kita, bantu negara kita untuk kembali pulih. Jadi kalau kita tak perjuangkan, kalau UMNO tak perjuangkan Datuk Najib, UMNO akan jadi semakin lemah dan semakin lemah. Rasa je lah. Kan? Hancing lah kita tengok. Tak boleh dah kita nak percaya kepada siapa dalam pimpinan UMNO tu. Presiden macam tu, timbalan presiden, jilat DAP lain macam, top 3 tengoklah Johari Ghani macam mana, yang lain-lain tak bersuara kan, dalam MKT siapa sangat, berapa kerat sangat yang bersuara. Tak ada siapa nak perjuangkan keadilan buat Datuk Najib. Kita kena faham perjuangan Datuk Najib adalah perjuangan untuk UMNO, tapi tak ada siapa nak berusaha untuk lihat UMNO kembali kuat dan boleh. Tak ada siapa dalam pimpinan UMNO. Ada dulu macam Dato' Loman, sekarang ni dia dah orang faham je lah dia tu macam mana. Okay, senang semua kita tak sabar menanti kebebasan Datuk Najib. Welcome back to real world. Samia kata DAP ada rancangan, tak mungkin ia yang baik. Baik untuk perkenalkan kita. Pujang setia kita teruskan. Teruskan perjuangan kita. Okay, terima kasih sahabat semua. Cukuplah sampai di sini daripada saya. Cukup sampai di sini saja. Terima kasih. Ramzul Zul ada kat sini. Adi Tahir pun ada mukanya. Semua sahabat-sahabat semua. Terima kasih kalau ada nama-nama anda yang saya tak sebut. Minta maaf lah. Hamidah Dahlan pun ada. Datuk Sri Zahid ni ingat politik apa ni. Kita tak ada kena mengena dengan alam barzah nanti kot. Itulah. Jangan buat main-main. Kan? Saya setuju apa yang dinyatakan oleh Hamidah Lan Azami ni. Kan? Jangan buat main. Bila dah yang ditagung dah permudahkan, kita pergi rahsiakan benda tu. Kita dulu teruja nak dengar, nak tak sabar nak tahu keputusan daripada lembaga pembangunan. Bila keputusan tu dia keluar, dirahsiakan. Bila UMNO tahu, mak juga mau dirahsiakan. Hei, lahanat betul lah. Betul-betul lahanat. Tak pasal-pasal dah sekarang dah 3 bulan setengah Tuan Najib duduk kat penjara. Sepatutnya dah ada di rumah. Tak kisahlah di mana-mana. Asalkan bukan dalam penjara. Sesuatu yang boleh menyemarakkan semangat kita. Tetapi UMNO tak buat apa pun. Memang lahanat. Okay. Jangan marah. Memang lahanat. Diorang lah. Bukan UMNO lah. Pimpin-pimpin tu. Lena tidurku. Ada juga dalam posting-posting ini saya nak baca komen-komen yang ini saya kena baca lah. Sebab tadi sebelum nak live saya kata
selamat menyambut hari ulang tahun bodoh Malaysia ke-6. Rasa macam nak live. Saya tulis kat situ. Jadi saya tengok ada ramai yang komen. Saya nak baca komen anda lah sebab saya baru post tadi. Dia kata, Ra, teruskan tiap-tiap hari buat live. Daripada Anika Kari kata, tiap-tiap hari buat live pun tak mengapa. Kami tetap menunggu dan tidak sabar mendengar live Ra. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya hargai. Raja Kamal kata, buat live Adinda Ra. Terima kasih. Kanda. Siapa lagi? Mansur Wahab kata, hari-hari buat live bagi sakit linga sikit. Korang ni jahat. Okay. Raja Halijah kata, sama-sama kita doakan semoga Dato' Najib sihat selalu dan tetap teguh dalam menjalani ujian. Okay. Kalsum Daud kata, hari yang bersejarah untuk Malaysia kerana kehilangan seorang pemimpin yang berjiwa rakyat dan bijak dalam urus takbir negara. Abdul Razak Nurdin kata, go ahead Ra, buat live. Ramai peminat senang menanti. Terima kasih. Malam ni request satu lagu bosku, The Young One. Boleh Allah, saya baru baca. Nantilah, the next one. Okay. Terima kasih. Azhar Yusof kata apa? Semoga Datuk Seri Najib Razak terus diberkati, dirahmati, dilindungi Allah. InsyaAllah. Amin. Osna Osma pun ada juga komen dekat situ ya. Saya baca, jangan rasa-rasa. Buat je live tak lama lagi. Kejap pun tak apa. Tak lama, kejap pun tak apa. Malam ni masih muda. Hey, esok kau malu sendiri je nak cakap. Hari Hakim ni dia kata, tak payah buat live, nanti kau menyesal malu sendiri. Aku dah buat live dari dulu sampai sekarang. Apa nak malukan? Kita bercakap perkara yang benar. Malukan cakap benar. Nak membohong, nak kencing je boleh ke? Emma Mi'ah Hassan kata, takkan boleh lupa tarikh 9 Mei kerana tarikh itu kita kehilangan sebutir permata. Sedih. Okay. Tak apalah, banyak komen-komen. Banyak sahabat. Terima kasih. Raja Hasbi. Terima kasih Ilili Teresa Nur Cahaya. Terima kasih juga Muhammad Firdaus Bro. Terima kasih Noriah Ismail Kurnia Pasle Muhammad Firdaus okay. Abdul Hakim. Sahabat semua, terima kasih. Anda, sokongan-sokongan anda. Bila cakap tentang sedih tu, sama-samalah sahabat lah. Malam ni kita sama-sama kita doakan supaya Dato' Najib terus diberi kekuatan. Saya yakin dengan kuasa Allah lah. Saya yakin dengan kuasa Allah sahabat semua. Sebab bagi saya semua ini adalah juga dugaan, bukan keadaan Dato' Najib tapi pada kita semua. Saya ada tulis kat sini, baca muka surat 81. Saya nak buka sini sekejap. Dia kata baca, saya ada tulis kata baca muka surat 81. Ada saya buat tanda dekat sini. Okey. Ini tentang apa ayat-ayat Quran yang kita boleh kongsikan tentang apa berlaku pada Dato' Najib ni. Okey, muka surat 81 saya baca. Berdepan dengan Firaun dan Yahudi. Kita berdepan dengan kerajaan sekarang ni lah yang boleh kita kaitkan. Saya baca je lah. Mungkin saya dah baca. Saya pun tak ingat apa dia, dah lupa kan. Nanti saya baca, saya terus baca. Dia kata, cabaran dan dukaan yang dihadapi oleh Nabi Musa AS dalam berdepan dengan Fir'aun dan kaum Yahudi amat berat dan besar. Setiap kali dugaan semakin kuat, pergantungan baginda kepada Allah SWT yang tidak akan sesekali menghina dan melemahkan baginda juga semakin kuat. Ketika ujian semakin getir, Nabi Musa AS telah membimbing pengikut baginda agar meminta bantuan daripada Allah SWT dan bersabar. Baginda mengingatkan mereka bahawa bumi ini milik Allah SWT dan kemenangan adalah buat mereka yang bertakwa. Okey, kenapa saya baca ini? Apa yang saya maksudkan? Tak ada beza. Kadang-kadang kita tengok Dato' Najib, dia tak suruh kita pergi golek-golek, guling-guling. Dia kata, teruskan berdoa. Teruskan berdoa untuk dia. Terima kasih kerana berdoa untuk Dato' Najib.
tak ada beza pun sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Musa sendiri yang dia banyak difitnah oleh Firaun dan pembesar-pembesar di zaman Firaun. Macam juga apa yang kena pada Datuk Najib, dia kena fitnah yang begitu tu. Dalam Al-Quran sebut sejarah akan berulang. Jadi berulang tak adalah kita sebut nak samakan Datuk Najib dengan Nabi Musa, tapi penceritaannya tak ada banyak bezanya. Tapi kita tengok kesamaannya di sini sama macam Nabi Musa menasihati penyokong-penyokong dia supaya banyakkan berdoa. Dan saya baca lagi sekali ya. Cabaran dan dugaan yang dihadapi oleh Nabi Musa AS dalam berdepan dengan Fir'aun dan kaum Yahudi amat besar dan amat berat. Setiap kali dengan dugaan semakin kuat, pergantungan baginda kepada Allah SWT yang tidak akan sesekali menghina dan melemahkan baginda. Kita tengok, kita juga kita minta Allah SWT kuatkan, teruskan kita berdoa sebagai Datuk Najib terus kuat dan jangan sesekali sampai rasa diri terhina, jangan sekali sampai rasa diri ini dah tak kuat lagi dah. Kan? Teruskan sahabat. Kita yakin Allah bersama dengan kita. Kerana kita tahu kita juga sebenarnya terinaya apabila pemimpin kesayangan kita yang mahu menyantuni kita diinaya di penjara dan kita menjadi mangsanya. Jadi doa-doa kita saya yakin akan sampai terus juga. Doa, teruskan berdoa. InsyaAllah ya. Boleh ya. Sahabat-sahabat semua. Osna, Raja Kamal, dan yang lain-lain sahabat semua. Okey, tengok ada tak yang lain-lain yang komen baru. Live terbaik, tiada sampah PHPN dalam ni. Adi tanya, mimpi indah ni kenapa pula? Okey, patutnya dah di rumah dah mimpi indah. Okey, tak. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saya perasan dah beleng. Nas muka saya dah berpeluh-peluh. Jumpa lagi. Selamat malam.